dalam pengecekan ini saya selaku Kapolres Bangkalan menekankan untuk para pengurus gereja untuk tetap patuh dan melaksanakan prokes ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Salah satu anjuran prokes yaitu adanya QR code dari 12 tempat peribadatan ini. Di Bangkalan sudah ada 7 yang sudah ada QR code-nya. Yang 5 ini sedang dalam pengajuan, proses pengajuan.